Hai, kembali lagi bersama kami Info ID. Kali ini kami akan membahas tentang penampakan sosok misterius yang terekam saat vlog. Penasaran kan? Sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. John Edmonds. Seorang vlogger bernama John Edmonds melakukan penelusuran di bekas rumah sakit jiwa di Essex, Amerika Serikat. Penelusuran yang dilakukan pada siang hari mempunyai tujuan untuk seperti apa bangunan rumah sakit jiwa yang terkenal angker ini. Tak lama setelah mereka merekam video di dalam bangunan terbengkalai tersebut, sebuah sosok misterius mendekati mereka dari salah satu lorong rumah sakit. Terkejut dengan sosok tersebut, akhirnya mereka lari keluar dari bangunan terbengkalai tersebut. Holly Walkers. Pada 4 Juni 2019, sekelompok vlog yang menyebut kelompok mereka sebagai Holly Walkers melakukan perjalanan ke Florida, Amerika Serikat untuk melakukan penelusuran dan tantangan di rumah mewah bekas pembunuhan yang sudah terbengkalai. Baru memulai, salah satu vlogger melihat ada seseorang di jendela lantai 2 rumah tersebut dan kemudian menghilang. Ternyata vlogger-vlogger yang lain juga menyaksikannya dan mereka mencoba untuk memasuki rumah dan mencari orang tersebut. Namun hasilnya sangat mengejutkan. Mereka tidak menemukan siapapun di rumah terbengkalai tersebut. Pada tantangan sendirian di rumah itu, seorang vlogger dari channel Urban Ghost Urban Exploration merekam penampakan sosok misterius yang mengintip dan menghilang. Franco TV. Seorang vlogger bernama Franco melakukan penelusuran di pemakaman kuno paling besar dan menyeramkan Jacksonville, Amerika Serikat. Saat siang hari, semua normal. Akan tetapi, suasana berubah mencekam ketika malam tiba. Suara-suara seperti tangisan terdengar dari kejauhan. Dan tiba-tiba terdengar musik yang biasa berasal dari musik box di dalam salah satu museum. Museum merupakan bangunan yang dibangun sebagai monumen dan di dalamnya terdapat ruang pemakaman. Tak lama kemudian, Franco merasa seperti diawasi oleh seseorang. Dan benar, ada sosok misterius terlihat di museum. Dan ketika didekati, sosok tersebut perlahan masuk kembali ke dalam museum. Dan dicek, ternyata tidak ada apapun di sana. Angry Grandpa. Pernahkah sahabat Info ID melihat channel YouTube bernama Angry Grandpa? Kakek yang satu ini memang sempat menghebohkan dunia dengan perilakunya yang marah dan suka menghancurkan barang-barang di rumah. Di salah satu vlog miliknya, ternyata tanpa sengaja terekam sosok misterius. Mereka baru sadar dengan video yang sudah direkam setelah video tersebut dipublish dan ramainya komentar di dalam video tentang penampakan. Si kakek sangat terkejut setelah melihat kembali vlognya yang merekam sosok kepala anak kecil di belakang sang kakek dan menghilang.
Rumah Sakit Terbengkalai. Blogger asal Kanada yang tidak diketahui namanya melakukan penelusuran di rumah sakit terbengkalai. Saat menelusuri bangunan tersebut, terdengar suara mengerikan dari lantai atas bangunan tersebut. Penasaran dengan sosok dari suara misterius itu, mereka pun naik ke lantai atas. Namun, tak lama setelah mereka sampai di lantai atas, sebuah sosok misterius tiba-tiba muncul dari lorong. Sampai sekarang, belum diketahui sosok apakah itu. Makhluk astral atau cuman manusia yang coba menakuti para vlogger tersebut. Itulah beberapa penampakan sosok misterius yang terekam saat vlog. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. See you.